warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar Indonesia Malaysia? Semoga kalian dalam kesehatan yang selalu prima dan diberkahi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Welcome back to my channel di Firza Sikubang Manja. Ya guys, thank you banget buat kalian yang selalu setia untuk nonton ya apapun video yang Firza buat. Dan kali ini Firza akan mereaksi salah satu video dari penyanyi yang ada di Indonesia ya, penyanyi ternama, yaitu Ressa ya. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe channelnya Ressa1310 official ya. Jangan lupa subscribe di link description di bawah ini, oke? Firza mau memperkenalkan salah satu brand parfum kenamaan yang pastinya ini adalah perfume andalan Firza yang Firza gunakan sehari-hari guys ya. Namanya adalah Universe Perfume. Dan ini parfumnya ya, tersedia dengan kemasan yang elegan dan unik dengan harga Rp350.000, 55 ml ya, dengan kemasan yang lucu dan tahan lama, dijamin 1 kali 24 jam, cukup kalian semprot ke titik-titik tertentu dan ini akan mewangi sepanjang hari, bisa untuk pria dan wanita. Yang serius order boleh langsung DM langsung Firza di Instagram di sini ya guys, @firzasikumbang. Thank you. Guys ya, sebelumnya Firza sempat nereaksi videonya Vivi Ressa ya bersama penggemarnya yaitu Ressa ya, salah satu penyanyi yang mirip banget suaranya dengan Nika Ardila. Dan banyak banget requestan kalian untuk Firza, "Kak, ayo dong react dong videonya Ressa. Dijamin Kak, suaranya tuh bagus, enak." Dan pastinya banyak banget fans dan penggemar yang akan nonton video kakak. Oke, kalau gitu Firza akan reaction video dari Ressa pada saat di Sarinah kemarin guys. Kalau gitu keep watching. Wah, Ressa mau bawain lagunya nih ke Ardila guys. Barusan aja aku ngomong dia itu memang ya penyanyi dengan karakter suara nih ke Ardila. Jadi langsung aja kita saksikan sama-sama. Lagi azan guys, kebetulan ya. Jadi Ressa harus duduk dulu ya, yang menghormati ya. Karena lagi azan, baru setelah itu nyanyi lagi. Nah ini tuh berlokasi di Sarinah dan pada saat ini itu Vivi Ressa tuh datang ya guys ya. Malam minggu kalau nggak salah aku. Kemarin tuh Vivi Ressa tuh sempat ngobrol kalau ini Sabtu malam yang ada suasana di Jakarta gitu. Dan kebetulan di sini Ressa buat live streaming gitu ya guys. Jadi kualitas videonya agak kurang baik tapi tetap seru ya. Langsung kita saksikan aja yuk. Wah, rame banget penontonnya guys ya, luar biasa. Karena malam minggu ya, di situ banyak banget yang nonton berdiri ya, cewek-cewek berhijab, cowok-cowok dari berbagai kalangan sih kalau penggemarnya Ressa ya. Lagi menunggu Ressa nyanyi guys ya. Tuh ada juga dikawal sama satpam setempat sambil menunggu azan. Kita skip aja. Thank you.
dilanjutkan ya teman-teman ya. Sekarang kita akan memanggilkan Reza. Akhirnya dimulai juga ya guys. Tinggal aku sendiri dari Nike Ardila. Kasih tepuk tangan. Dong. Yang tahu lagunya harus ikut nyanyi ya. Flashlightnya jangan lupa dinyalakan. Ayo, flashlightnya dinyalakan ya. Guys. Oke, Reza, tinggal aku sendiri. Tinggal aku sendiri, Nike Ardila. Pak Marcel, oh. Mas Taufik, jangan bermain Mas Taufik. Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Rasanya mungil imut-imut banget ya guys ya, kecil banget badannya ya. Dan dengan gaya yang simple ya, sangat comfy banget ya, pakai sepatu kets, dress hitam, jaket jeans dan jilbab hitam, sangat chic. Cantik. Masya Allah, suaranya bikin merinding guys. Langsung kena ke hati guys. Masya Allah. Suaranya guys mirip banget kayak Nike Ardila, luar biasa sih. Lagunya damage banget guys, ngena di hati ya. Luar biasa Reza, sangat berbakat. Masya Allah, damage luar biasa guys ya suaranya ya. Luar
luar biasa Risa, sih suaranya. Saya mau ngajak Reza ngobrol-ngobrol dulu nih. Siap. Tapi sebelumnya aku pengen minta Reza untuk menyapa penonton dulu, perkenalkan diri Reza. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam Reza. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah. Oh ya, perkenalkan sehat. Saya Reza. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada pihak Sarina telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini dan menghibur teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Iya, terpesona betul. Tadi aja aku speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, guys. Ngebayangin kalau Amaruka ada di sini. Ngebayangin kalau Nika Ardila hadir kembali. Yes, bener. Seperti apa gitu ya? Soalnya kayak Nika Ardila tuh ada di sini. Presor biasa. Kemarin kan kamu sempat viral banget ya di sosial media, sampai udah masuk ke beberapa stasiun TV swasta, TV nasional juga, radio. Bisa ceritain nggak ke saya, Indi dan semua teman-teman semua di sini? Awal mula kamu viral itu ceritanya gimana sih sampai viral gitu? Silakan. Jadi waktu itu kan aku lagi nyanyi di salah satu hajatan. Kebetulan ada salah satu keluarga yang hajatan, terus aku dipanggil untuk nyanyikan untuk isi acaranya. Nah, kalau boleh tahu, misi acaranya di mana? Di kampung atau di mana? Di kampung. Di kampung. Kampung Reza di mana? Di Jeneponto. Oh, ada yang tahu Jeneponto? Wah. Ini Reza tuh nyanyi di kampung, guys, awalnya. Sulawesi Selatan, mana suaranya? Terus viral gitu kan di sosmed. Oh, lanjut ya, silakan ya, lanjut. Nah, terus waktu itu sempat direkam sama yang punya sound system, ya izin. Reza, aku boleh nggak rekam terus upload ke YouTube aku? Ya minta izin. Terus aku bilang ya udah kak, nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, waktu itu dia langsung upload. Terus selang beberapa minggu rame. Tapi aku belum tahu waktu itu udah rame ya. Terus datang ke rumah bilang, Reza, itu udah rame loh di YouTube. Dia bilang gitu. Terus bilang, yang mana? Aku bilang, ya kamu nyanyi lagunya Almarhumah Nika, nah, katanya. Nah, aku pengen nanya, waktu itu upload lagu Nika Ardila yang mana? Yang Seberkas Sinar. Seberkas Sinar, pada tahu gak lagunya? Oh, coba ya, tahu gak? Pecinta Sawarok semua ya, nih. Aku mau nantang penonton nih, kita coba nyanyi di rapnya aja ya. Seberkas, satu, dua, tiga. Lebih kencang lagi dong. Yang di atas boleh nyanyi. Menari hatiku. Wow, tepuk tangan dong. Ternyata ini benar-benar fanbase sejati dari Nika Ardila ya. Atau dari penggemar lagu-lagu slow rock. Nah, ya waktu itu kan kamu nyanyikan lagu Seberkas Sinar ya. Iya. Nah, terus yang viralkan di sosial media itu dari siapa gitu waktu itu? Yang upload pertama itu kan yang punya sound system. Terus di share ulang sama kakak-kakak NAFC. Rasanya dua yang kami. Di share terus sama kakak-kakak NAFC. Dari fans ke Ardila fans club. Oh guys, jadi di share ya. Terus ke Nika Ardila fans group juga. Tadi habis dia nyanyi ya di promo ya, di YouTube awal, sama awal itu dari pemilik sound system. Wah, emang jalannya Reza tuh memang harus jadi penyanyi itu pasti deh. Di acara mereka waktu itu ya. Kita kasih pertanyaan luar biasa ya ceritanya. Nah, aku mau nanya nih gantian. Nah, gantian. Udah tahu enggak pertanyaannya? Jangan lupa nyontek dulu ya. Silakan. Aja, keluarga di sana gimana nih kabarnya sekarang setelah kamu berapa? Ada 1 tahunan ada ya di Jakarta? Belum, tapi hampir lah ya. Gimana kabar keluarga di Jeneponto? Kemarin kan bisa sapa-sapanya live kan kita ya? Live gak sih? Nanti ada yang live, pasti ada yang live dong. Di sana, ya. Di Jeneponto, ya. Oke, okay, cerita aja. Kemarin sempat ayah saya
sempat gak enak badan, tapi alhamdulillah sekarang udah baik kan. Alhamdulillah. Ya, teman-teman bisa minta doanya juga. Terus perasaan Echa jauh dari keluarga, kan di sini Echa tinggal sendiri ya. Resha tuh ya berjuang sendiri hidup di Jakarta, luar biasa ya. Udah hampir 1 tahun ya di Jakarta, guys. Yang paling kerasa itu apa coba? Waduh, banyak banget perbedaannya. Terutama kan ada di kampung sama kota memang gak beda-beda. Kalau aku baru pertama kali ke sini tuh memang kayak kalau aku kemana-mana aja udah kayak mau kesasar. Itu nyasar, pernah nyasar gak? Pernah. Jakarta tuh luas ya, kalau pertama kali ke Jakarta pasti nyasar. Naik kereta. Tuh fix. Tujuan kemana, larinya kemana? Aku tujuannya ke Tanah Abang. Terus larinya kemana ya? Ke Rangkas Bitung mungkin ya? Iya. Oh, berarti itu arahnya berlawanan ya. Aku udah nangis di atas kereta. Ya Allah, okay. Kemana aku hampir kayak aku dibuang gitu. Resha kan kemarin udah punya single pertama ya? Betul. Kalau boleh tahu judulnya apa? Judulnya Beban Cinta 2. Beban Cinta 2, guys. Single pertama Resha. Single pertama. Setuju nggak? Setuju dong. Oke, Resha dengan Beban Cinta 2. Namanya aku auto ngefans deh denger suaranya. Dekat kalian yang nyuruh aku riak nih. Apa tapi aku langsung dengan nadanya langsung ngena gitu, langsung kayak tahu iramanya, guys. Thank you.
lirik lagunya dalam banget. Inggit mau di sini apa di sini? Mau di sini. Oke, Reza di tengah ya. Cak, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang single Beban Cinta Gue. Boleh tahu nggak lagu ini ciptaan siapa? Lagu ini diciptakan oleh Melly Guslo. Ciptaan Melly Guslo dalam ya. Emang Melly Guslo tuh pencipta lagu yang luar biasa. Soundtrack yang Indonesia loh. Seorang legend di Indonesia. Mungkin Eca kalau mau ngomong sesuatu ke Temeli saat ini mau ngucapin apa ke Temeli? Siapa tahu di sini ada dari fans temannya Meli atau fans clubnya Meli atau mungkin Temeli lagi di atas mungkin ya. Coba Eca mau ngucapin apa ke Temeli? Ya mungkin terima kasih saja sudah cukup karena sudah tidak cukup lagi karena Temeli sangat sangat baik sama saya. Intinya Reza selalu doakan semoga karir Temeli terus sukses terus, amin, diberikan umur yang panjang, rezekinya lancar terus. Terima kasih sudah membimbing Reza, sudah menganggap Reza seperti anak sendiri. Wah, sip banget ya. Semoga ya, Teh Meli diberikan rezeki dan keberkahan ya, udah mengangkat Reza sebagai anaknya. Istilahnya nggak bisa diungkapkan ya, dengan kata-kata yang... Kalau single Beban Cinta ini itu ceritanya tentang percintaan juga ya saya, atau lebih ke orang tua mungkin ada juga? Iya kayak mungkin dari awal udah nggak direstuin sama orang tuanya tapi tetap menjalin hubungan. Nah hari akhirnya si perempuan itu menyesal dan ingin kembali ke Oke okay. Jadi lagunya itu menyesalkan tentang tidak setujunya, tidak ada restu orang tua, tapi dia menyesal dengan pilihannya dan kembali ke orang tua ya. Keren sih. Lagunya dalam banget, memang sedih banget sih aku tadi. Langsung nyampe ke hati guys. Di Kardila ya. Dari semua albumnya teh, lagu yang paling suka banget Eca itu apa? Boleh dong. Yang paling aku suka tuh ada banyak. Tapi yang sering aku nyanyikan adalah Bintang Kehidupan, ada Matahari. Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan tahu enggak? Mau. Inggi juga harus nyalain dong. Oh iya. HP-nya di mana? Kirain udah digadain. Oke, kita nyalain bersama dan kita akan mendengarkan Eca menyanyikan lagu Kehidupan. Semuanya. Flashlight-nya dinyalain ya, guys ya. Oke. Thank you.
terhibur banget ya Resha, luar biasa. Aduh, aku ngefans deh sama Resha, luar biasa. Aku seolah berada di sana gitu loh guys, walaupun aku nggak di sana. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Bener-bener replikanya yang twin ya, aduh asli sih, terhibur banget ya dengan adanya Resha ya sebagai bibit penyanyi yang memang punya suara karakter yang khas banget dengan Tika. Lagi kami bertiga, saya Marcel, saya Ijit, dan saya Resha, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Sama-sama Resha. Terima kasih sekali lagi buat Sarina udah menghibur kami semua ya, termasuk di semua penonton di Sarina dan aku juga pribadi ya. Sehat dan sukses. Wah, rame banget. Sukses selalu buat Resha ya. Good luck, masih panjang perjalanan karir kamu. Semangat Resha. Ayo Resha, silakan. Bye-bye, malam Resha. Nah guys ya, barusan aja kita saksikan bareng-bareng gimana penampilan Resha tadi ya guys. Menurut kalian 1-5, 100 bener gak? Hampir perfect. Ya, aku juga gak nyangka Resha dengan penampilannya yang simple dia bisa membawakan lagu dan menghibur kita. Luar biasa banget ya guys ya. Wah, aku doain semoga Resha sukses selalu untuk berkarir di dunia musik. Oke, kita tunggu untuk album dan single-single berikutnya ya. Nah guys, kira-kira kalian mau aku reaction apa lagi? Boleh dong komentar di kolom komentar di bawah ini ya guys. Apalagi nih yang mau kita react? Mau tentang Resha atau yang lainnya? Boleh komen ya guys. Semuanya itu akan terjadi berkat dukungan kalian. Thank you banyak ya. Makasih buat kalian yang terus setia menonton channel Firza Sikumar. Jangan lupa share video ini, like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum, bye bye. See you in my next content.